Tugas upacara dalam posisinya masing-masing. Tugas upacara dalam posisinya masing-masing. Silakan pemimpin upacara nyalakan mic-nya. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Tugas upacara. Upacara hari Senin, tanggal 1 Februari tahun 2021, segera dimulai. Pemimpin upacara menyiapkan peserta upacara. Pimpinan barisan saya ambil alih. Seluruhnya siap, gerak. Pembina upacara menempati tempat yang telah disediakan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, gerak, gerak. Tegap, gerak, gerak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara segera dimulai. Lapor, upacara bendera hari Senin tanggal 1 Februari 2021 siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada upacara Senin pada tanggal 1 Februari 2021. Demikian cita, mulai.
pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembaca teks janji siswa. Ikrar pelajar Indonesia. 1. Kami pelajar Indonesia adalah makhluk dan hamba Tuhan yang Maha Esa dan bertakwa kepada-Nya. 2. Kami pelajar Indonesia adalah putra-putri bangsa, setia kepada negara proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kami pelajar Indonesia patuh kepada orang tua dan guru, giat belajar menuntut ilmu menjadi tegak menjadi pandu ibuku. 4. Kami pelajar Indonesia adalah generasi madya, tunas-tunas bangsa, berusaha keras untuk menjadi generasi penerus yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan lebih mampu mengisi dan membina kemerdekaan bangsa.
5. Kami pelajar Indonesia bertekad meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa membangun negara dalam kesatuan dan persatuan Indonesia demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan keberkahan serta kesehatan selalu menyertai kita di dalam masa COVID-19 ini. Di tahun 2021, tantangan bagi kita, siswa maupun guru semakin besar. Dengan tantangan itu, kita menyiapkan segala perangkat atau teknologi yang kita gunakan untuk mendukung proses belajar-mengajar, baik soft skill-nya maupun hard skill-nya yang perlu dipersiapkan. Yang kami hormati, Ibu Pembina SMA Negeri 3 Palangkaraya, para wakil kepala sekolah, dewan guru, serta anak-anak yang kami sayangi dan kami banggakan. Anak-anak sekalian atau siswa-siswi atau peserta didik, khususnya untuk murid atau siswa kelas 12, kami pesankan kembali agar mempersiapkan diri untuk belajar yang semaksimal mungkin. Karena di masa COVID-19 ini, kita semua, Bapak dan Ibu guru, tidak bisa membimbing secara tatap muka karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi saya mengharapkan anak-anak, khususnya kelas 12, tugas-tugas dikerjakan, khususnya yang tidak bisa. Kemarin ada beberapa anak yang tidak tuntas. Nah, kalau tidak tuntas, itu salahnya siapa? Ya. Jadi harus dipikirkan itu bagaimana. Ya. Memang seorang siswa atau seorang peserta didik harus patuh dengan aturan yang ditetapkan oleh sekolah maupun Bapak Ibu. Ya kalau memang mau sukses untuk menyelesaikan satu pelajaran, harus ikut aturan yang ada. Bagi yang di desa atau di kampung, kan sudah ada surat edaran yang Bapak berikan. Yang sinyalnya tidak ada, harus pulalah ke kota. Ya. Di kota banyak, kalau tidak ada, ke sekolah. Dan tugas-tugas itu harus dikumpulkan. Begitu juga dengan adik-adik yang kelas 10 maupun kelas 11. Ini waktunya mungkin satu bulan lagi bagi kelas 12 untuk sekolah. Ya. Anak-anak sekalian khusus kelas 12. Kalau dilihat dengan hasil kompetensi yang ada, dari 372 siswa itu, ya, secara baik dan benar menurut aturan yang ada, paling-paling 370 yang lulus UKNI itu 25 orang. Saya ulangi lagi, 25 orang itu kalau Anda lulus semua itu adalah karena kasih sayang Bapak dan Ibu guru Anda. Saya ulangi lagi ya. Anda lulus itu karena kasih sayang Bapak dan Ibu guru Anda. Jadi besar jasa Bapak dan jurusan IPA, banyak yang tidak lulus fisika, kimia, matematikanya. Anda lulus itu adalah kasih sayang Bapak dan Ibu guru. Jadi jangan banyak apa gaya ya. Ini harus mentaati apa yang telah ditentukan Bapak Ibu. Apalagi yang jurusan IPS ini ya, kelas 12. Ada yang enggak sekolah sampai beberapa bulan,
Nah, itu harus dipikirkan itu ya. Yang kedua, kelas 12 uji kompetensi itu di bulan September sampai Oktober kalau tidak salah. Nah, itu dipersiapkan kelas 11. Karena uji kompetensi Anda itu nanti di kelas 11 itu menentukan kelulusan untuk kelas 2, kelas 12. Begitu juga dengan kelas 10. Jadi harus meningkatkan kompetensi maupun belajarnya lebih baik. Karena nanti kelas 10 itu ada yang mau masuk Fakultas Teknik ITB atau Erlangga atau UI. Untuk nilai itu tidak bisa di bawah 90. Ya, harus dipersiapkan itu semua mata pelajaran. Itu yang Bapak sampaikan ya. Dan berikutnya adalah persiapan bagi guru-guru untuk mempersiapkan soal-soal mid-test. Ya, dipersiapkan. Karena kalau tidak ada mid-test, anak-anak ini, Bapak dan Ibu guru, tidak mau belajar dengan baik. Di mid-test itu tunjukkan hasil yang sebenarnya itu. Ya. Ditunjukkan sebenarnya. Jangan sampai nanti ditambah-tambah. Biar kita lihat bagaimana pelajaran yang dia ikuti selama 3 bulan terakhir. Siapkan mulai dari sekarang. Ya. Untuk guru, Bapak dan Ibu guru, bagi kita banyak tantangan untuk kita ya. Pertama adalah memahami aplikasi TIK nanti untuk mengajar. Nah, itu baik saya maupun Ibu guru tentu mengalami kesulitan. Untuk itu kita perlu peningkatan kompetensi untuk menguasai TIK agar kita memberikan pelajaran kepada anak-anak itu sesuai yang diharapkan. Dan saya yang terakhir adalah ucapkan selamat bagi kelas yang telah bertugas pada hari ini. Itu perlu dicontoh kepada teman-teman yang lain agar dapat seperti pagi hari ini. Pembacaan pembukaan bagus, janji siswa. Ya. Tapi kita nanti melihat bagaimana pembacaan doa. Belum terakhir, saya mengucapkan terlebih dahulu selamat. Karena petugasnya bagus, penyampaiannya bagus, ya bagi wali kelas dan tim TIK, terima kasih telah mempersiapkan acara bendera. Dan terakhir, pada kita semua, jaga kesehatan, ya selalu berdoa agar kita tetap sehat, dan mari kita semuanya memperoleh SMA Negeri 3. Karena beberapa event penting yang telah kita ikuti, kita mendapat perhatian baik lokal, nasional maupun internasional. Ya, ya kemarin ada kita di Institut Gute Institute itu ada apa? Penghargaan bagi SMA Negeri 3. Itu berkelas, artinya kita memasuki era berkelas internasional. Jadi anak-anak mulai dari sekarang siapkan diri begitu juga dengan nanti ada guru penggerak dan segala macam, khususnya bagi guru-guru yang lebih muda, siapkan diri guna membantu bapak-bapak, ibu-ibu agar bisa kasihkan TIK secara baik dan benar, dan kita sekolah tidak. Itu saja kepada anak-anak sekalian, salam rindu ya, salam rindu dari kami guru-guru. Karena beberapa bulan, bahkan hampir satu tahun ini, kita tidak berjumpa secara tatap muka. Namun kalian semuanya ada di dalam hati dan sabar kami. Salam kepada Bapak Ibu, mendukung sekolah, agar sekolah ini dapat lebih maju, baik sarana maupun prasarana. Demikian, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak.
Pembacaan doa. Bila barokatuh, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami, keluarga besar SMA Negeri 3 Palangkaraya, melaksanakan upacara bendera. Jadikanlah upacara ini sebagai penyemangat kami dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah ini. Jadikanlah ilmu yang kami miliki bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kami, siswa-siswi SMA Negeri 3 Palangkaraya, kekuatan lahir dan batin, agar kami lebih giat dalam menuntut ilmu, menjadi pribadi yang jujur, tawadu, amanah, dan senantiasa beribadah kepada-Mu. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi masyarakat, agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan yang telah gugur mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara bendera telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat gerak. Tegap gerak. Pembina upacara diperkenankan meninggalkan tempat upacara. Pemimpin upacara membubarkan peserta upacara. Tanpa penghormatan, balik kanan, bubar, jalan.